Duduk, duduk, seduto. Nanti muka kamu gak kelihatan. Nah, gini. Halo cumi-cumi, liburan anak sekolah masih 1 bulan lagi. Gue udah keliengan gimana caranya biar anak gue gak main HP terus. Jadi kita kembali ke zaman 90-an di mana gue menikmati mainan-mainan semua ini. Dan ternyata di Italia sama aja seperti di Indonesia, mainannya sama seperti ini. Yuk kita review. Ciao tutti. Hari ini kita mau review mainan yang ada di Italia, terutama yang ini nih. Kalian bisa lihat tuh, itu tuh mirip banget sama yang dijual waktu tahun 90-an. Tuh, kayak gini. Yang bola tiup sedotan. Jadi kalau ditiup kayak gel. Terus biasanya kan kalau habis ditiup kita bunyi klok gitu. Kalau ada yang bolong kita lengketin lagi. Dan kalau misalnya udah selesai ditiup, ditempelin ke muka. Siapa yang kayak gitu? Ya udah, sekarang kita coba yang ini. Oke, kita mulai dengan mainan anak, yaitu pistol air. Seperti biasa ya, bentuknya kayak gini. Dan ini tuh isi ulangnya cepet, jadi dalam 1 detik langsung penuh airnya. Harganya sekitar dari 7 euro 90 cents, atau sekitar 138 ribu rupiah. Yuk kita coba sekarang, kita isi air. Apakah benar cuma 1 detik? Ternyata lubangnya itu tuh segede gini. Jadi pas dibuka di atasnya tuh tinggal digeser, langsung keisi penuh. Ditarik ke belakang, lalu langsung isi 1 detik. Tuh kan langsung penuh. Sekarang kita coba keluar seberapa jauh tembakannya. Katanya sih jauh banget ya, 2 meteran. Dan bener dong, itu jauh banget. Tuh, jangkauannya tuh jauh sekali, hampir 2 meter kira-kira. Dan kenceng. Isiannya banyak, jadi anak-anak bisa langsung mainnya lebih lama. Isinya tapi lebih cepet, cuma 1 detik. Kalau yang ini sama aja seperti biasa. Ini apa namanya, lebole. Kalau di Indonesia ini air sabun. Jadi kalau di kita giniin, ya udah mau habis. Dia kayak gini tuh. Sama aja sih ya. Cuma di sini ada mainannya lagi tuh. Buat mainan yang lain, dia kayak gini. Ukurannya ada yang segede ini, ada yang lebih kecil lagi. Iya nggak Marsilio? Hah? Si prova questo? Andia mau si provare questo? Baik. Sekarang kita buka yang ini. Nih Marsilio udah nungguin. Kita buka ya. Tuh, kayak gini, kayak odol gini. Dan ini dalamnya ada sedotan. Tuh, buat ditiup. Jadi kita gini. Nah, nanti kita tempelin. Kita bikin kayak pupil. Atau kayak bola kecil, taruh di sini. Taruh di sini. Terus kita tiup. Cuma ini lebih keras ya. Kalau kayak yang di abang-abang itu kan dia sedotannya lebih lembek ya. Kalau ini sedotannya, oh ada iniannya juga, kayak ada tik 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 tik, kayak ada bolanya di dalam. Nih, ya udah, kita buka sekarang. Instruksinya ada kayak di sini. Eh, kusamoi. Allah, wahyu. Udah, kita lihat caranya seperti ini. Kita buka. Bukanya ini masih baru ya.
kita colokin pakai ini tutupnya. Taruh sini dulu. Nah, udah. Sekarang kita ambil sedikit. Ah, diretamente. Kuzi, kayak gini. Dui. Jadi ini jangan sampai ada yang kosong. Dui. Tutup dulu. Dui. Nih, dah. Si. Udah ya, ini udah rapet tuh kayak gini. Sekarang kita tiup. Salam bayi. Uno, due. Kita ulang lagi. Si kita ulang lagi. Ini caranya udah sampai. Nah, udah lama gak main. Dua. Udah jadi deh. Gede. Oi, sama kan kayak yang di Indonesia tuh kayak gini. Biasanya kalau kita masukin gini. Ada di Indonesia seperti ini. Iya. Si. E poi se se bu, cioè si fa così? Iya, Bu. Si fa clock così. E poi dopo si fa kita buletin lagi. Dan biasanya kalau udah selesai, kita taruh di mukanya. Kita taruh di mukanya ya. Ini. Sì, guarda mamma. Non si le guardami. Guardami. Gini. Gede. Gitu, lucu kan ya? Tuh mainan. Budi. Kita buat lagi bisa enggak ya? Kayak gini. Oh, enggak bisa. Jadi harus kita mulai dari awal lagi. Kita coba lagi. Budi. Kita coba lagi biar Marsilio yang tiup. Ya. Ya. Dopo tu Sofia. Hoi. Peta. Peta mati. Nah, sampai kayak gini. Oke. Okay. Vai Sofia ora. Wes. Nih. Wah, Sofia ada banti. Terus. Wow, bravo. Lagi, terus. Wow, più grande. Lagi. Tiup lagi. Sofia. Wuh, bravissimo. Bene te. Ya. Ya, mi fi. Afika. Ma. Du. Yang Duduk. Seduto. Nanti muka kamu enggak kelihatan. Nah, gini. Kefa. Dua sedu. Ya, pecah lagi. Botte. Marsilio, kamu duduk. Abika. Dah, taruh di mukanya. Ceplok. Gitu deh. Jadi ini udah. Ini udah ya, yang tadi ini. Marsilio duduk. Sama pistol. Ya biasalah mainan anak-anak kan. Semoga kalian terhibur dan bisa menambah pengetahuan kalian juga. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Ciao. Marsilio, saluta. Ciao. Bravo. Dah. Ora saluta. Ciao.